Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ekana Fitri Merni dari Kampus Politeknik Kesehatan Makassar, jurusan Analis Kesehatan, Prodi D4 tingkat 1. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi tentang pewarnaan negatif pada bakteri. A. Pengertian pewarnaan negatif. Pewarnaan negatif atau pengecetan negatif adalah pewarnaan yang dilakukan bukan pada mikrobanya, melainkan pewarnaan tersebut ditunjukkan pada latar. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui bentuk susunan sel bakteri dengan pewarnaan latar belakang. B. Alat dan bahan. Yang pertama ada objek gelas, lampu spiritus, mikroskop, jarum OC, aquade steril. Bahannya Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, cat nigrosin, tinta Cina. APD yang digunakan, yang pertama jas laboratorium, masker, handscoon, dan sepatu. Cara kerja, yang pertama, siapkan dua objek gelas yang bersih dan bebas lemak. Yang kedua, letakkan setetes tinta pada ujung kanan gelas pertama. Yang ketiga, ambil biakan murni dengan menggunakan jarum OC. Yang keempat, gelas benda lainnya membentuk sudut 45 derajat Celcius. Yang kelima, keringkan udara dan jangan difak. Yang keenam, amati preparat dengan perbesaran kuat dengan menggunakan minyak imersi. Inilah gambar cara kerja pewarnaan negatif pada bakteri. Dan berikutnya ada hasil pewarnaan negatif, ada gambar bakteri. Adapun kesimpulan pada praktikum ini adalah untuk mengetahui bentuk atau karakteristik pada bakteri. Sekian, terima kasih.